nasi kotak udah sampai waktunya. Kita bongkar-bongkar si Mamang Racing, Gundam paling jahat sejagat raya karena dia seorang racing pembalap. Ayo kita rakit si Predam Racing ini. Ini banyak juga. Ini dia dalaman manualnya. Beda juga. Biasanya manualnya itu panjang-panjang. Sekarang kayak buku katalog. Jadi di halaman-halaman sekarang. Ayo, kita mulai. Thank you.
sudah selesai satu unit Gundamnya, si Mamang Racing. Ini backpacknya. Rifle. Ini bisa di ini sama ini. Dua buah beam saber bisa digabung. Suka-suka aja. Konektor buat nanti jadi mobile armor. Terus energy beam. Ini nempelnya suka-suka aja. Juga nggak ini nih amat. Oke, untuk artikulasi. Ini bagian kepala. Bisa seperti ini. Terus ini bagian shouldernya. Untuk artikulasi tangan. Nggak bisa jauh-jauh. Oke. Aduh. Kita coba lagi. Bentar. Malah kebuka. Oke. Bisa diputar. Untuk bagian solder ininya bisa dijauh deketin biar bisa banyak pose-pose. Untuk rail gun ini kayak gini. Bagian kaki bisa nendang ke depan tapi kehalangin sama ini, tapi ini bisa diakalin soalnya di bagian sininya nih, ini bisa dipanjangin kayak gini. Bentar tuh, ini ada buat manjangin kakinya. Tuh, jadi makin jauh. Menekuk ke belakang. Pergelang untuk bagian kakinya. Agaknya bisa diputar. Putar tapi cuma segini. Bisa ditekuk. Bagus juga sih, bisa dipanjang pendekin.
bagian badan agak nggak bisa diputerin karena mentokin sama bagian waistnya. Bisa ngedah ke samping. Bagian sayap ini bisa ditutup buat nanti jadi mobile armornya. Bagian ininya bisa di ini. Terus sayap bisa dibuka. Ini agak bagus sih. Bisa di ini dulu. Yap. Yang birunya ini juga buat pendorong nanti waktu berubah. Oh ya, hampir ketinggalan ini di bagian kaki ininya, ini tuh ada sirip buat nanti waktu berubah. Cuma agak susah sih buat narik-nariknya, capek banget. Untuk bagian tangan juga ini ada yang nutup 2 biji, terus tangan ngebuka 1. Oke, sekarang kita gabungin bagian mobile suit sama sayapnya. Ini dia.
tadi malam nyoba ini berdiri tuh sulit banget ini, padahal pakai backpack yang berat banget gitu. Oh ya, ini shieldnya lupa dipasang. Terus ini di bagian belakangnya ini bisa dipasangin ini si senapannya. Bentar. Nah, kita coba ubah jadi pesawatnya. Agak aneh sih, jujur aja. Ini sumpah, kok kepikiran gitu ya, bikin Gundam yang bisa berubah-berubah jadi mobil armor kayak gini. Modal tengkurep, terus disebut mobil armor gitu. Gundam Wing aja atau Zeta kalau berubah itu ribet amat, ada harus apa-apanya lah gitu, kayak Transformer gitu. Lah ini modal tengkurap jadi pesawat disebut Mobile Armor lagi. Pantas aja kemarin diledek-ledek waktu rilisnya di trailer. Wih.